الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saya hormati pengerusi Surau Kampung Jaya AJK para jemaah muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertamanya kita yang mengaku sebagai hamba Allah perlulah sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kerana masih lagi diberikan kekuatan dengan izin dan juga iradat daripada Allah. Maksudnya Allah Ta'ala bagi kita kekuatan. Kekuatan ni ialah dengan keizinan Allah. Kita boleh mari menunaikan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan diberi kepada kita ni amal, diganjarkan amalan, ditambahkan amalan kepada kita lah. Sebab kehidupan kita ni, kita hidup atas dunia, kita duduk sekarang ni, ialah untuk kita cari amalan, cari amalan, cari bekalan. Cari bekalan, cari amalan. Sebabnya hidup dunia ni tempat kita menunaikan kebaikan, amalan. Mati seksok dalam kubur, di alam barzah memang tak, tak boleh buat benda dah. Tak boleh nak mengamalkan apa-apa benda, ibadat dan sebagainya. Maka kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita pada hari ini merupakan suatu peluang untuk kita menjadi orang yang baik. Baik, kata Iman Ibnu Athaillah As-Sakandari, makam dia ni ada di Mesir. Athaillah As-Sakandari ni makam dia ada di Mesir. Baik, kata dia ni ada dua nikmat yang menjadi dua nikmat kepada kita lah Allah Ta'ala bagi, iaitu nikmatun ijad dan nikmatun imdad. Nikmat ijad dan juga nikmat imdad. Nikmat ijad ni ialah Allah Ta'ala bagi kepada kita, Allah Ta'ala bagi suatu benda, makhluk ni daripada tak ada kepada ada, dipanggil ijad. Ijad ni suatu kejadian yang menjadikan sesuatu. Daripada tak ada, Allah Ta'ala ciptakan sesuatu tak ada, lalu jadikah dia makhluk macam kita ni. Lalu bila sebut makhluk, makhluk Allah ni, maka makhluk ni banyak. Makhluk Allah Ta'ala khaliq, kita makhluk. Makhluk ni tak semestinya orang, manusia. Tak, banyak lagi benda makhluk ni. Pokok, tahari, bulan, semua tu makhluk. Benda yang diciptakan oleh Allah. Jadi makhluk ni, ada makhluk yang kita boleh nampak sila, boleh tengok. Makhluk yang kita boleh lihat dengan mata rendah kita nampak. Seperti kita kata makhluk, inilah, manusia, binatang, pokok, tu boleh tengok. Kalau makhluk boleh tengok, ada juga. Makhluk boleh tengok, boleh rasa je. Udara, boleh rasa. Angin, boleh tengok. Makhluk juga. Jin, jin boleh tengok. Iblis, syaitan, semua makhluk lah. Antara makhluk-makhluk Allah juga, ada yang kita sebut kita ni berkaki dua. Ada yang berkaki empat. Ada yang tak ada kaki, ada yang banyak kaki, banyak jenis makhluk. Baik, tu kita nak kata kelebihan ataupun Allah Ta'ala buat nikmat ijab daripada tak ada pada ada. Yang kedua disebut nikmat imdad. Imdad ni ialah suatu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada makhluk-makhluk tersebut untuk jadi perlindungan kepada diri dia, menghiasi nikmat, menghiasi nikmat kepada ijab tu. Contoh kita kata burung, ada burung hok boleh nyamo, burung hok boleh kembang bulu, ada binatang hok boleh, suatu nikmat yang dihiasi.
Kita manusia ni Allah Ta'ala bagi kepada kita akal, akal fikiran. Dengan akal kita boleh boleh membezakan benda baik buruk. Akal. Tak ada akal, orang waras pula. Sebab tu kita tengok akal ni suatu benda yang menjadi perbezaan kita dengan makhluk-makhluk lain. Sebab tu orang dikurniakan akal, maka dia diberi mukallaf, diberi tanggungjawab. Satu benda yang digalas, diberi bebanan, mukallaf. Cerita kepada orang ada akal ni, orang mumayis, orang ada akal, orang yang boleh berfikir ni, dia boleh tahu beza dosa, pahala, boleh tahu bersih, kotor, boleh tahu benda tu wajib ke sunat ke haram ke makruh ke orang akal. Sebab itulah kita kata orang yang berakal ni Allah Ta'ala angkat darjat dia. Akal ada ilmu, ada ilmu. Yalah akal-akal juga. Akal satu benda yang Allah Ta'ala bagi keistimewaan. Ilmu ni. Ilmu ni ialah suatu kelebihan yang diberi kepada makhluk. Kadang kita tengok orang berilmu ni, dia boleh bawa ilmu ni, boleh bawa diri dia, boleh bawa diri dia untuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Bila ada ilmu, maka orang tak ada ilmu, ayuh dia tak boleh nak beza benda baik buruk. Kita tengok orang kafir sendirilah, orang ada beriman kepada Allah. Walaupun orang tu cerdik, bijak apa semua, tapi hidayah daripada Allah. Ilmu dah ada, hidayah pula ia kait belaka. Ilmu, hidayah, taufik dan sebagainya. Cumanya malam ni kuliah saya lebih cenderung ataupun lebih suka untuk saya cakap ataupun bagi kuliah tazkirah yang bertajuk bebas lah, yang mana ia ada kaitan dengan akal, kaitan dengan ilmu, kaitan dengan suatu benda lah yang diberi oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nabi sebut ada 4 golongan manusia atas dunia ni yang kaitan ilmu dengan harta, ilmu dengan harta. Yang pertamanya, Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu dan Allah Ta'ala bagi kepada dia harta. Dua-dua Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kita sebut orang ada harta, orang ada ilmu, dia boleh fikir dengan urus harta dia macam mana. Sebab dia ilmu yang pandu dia. Ilmu. Adalah duit balas mana pun banyak. Tapi bila tak ada ilmu, ilmu tak ada dalam kepala, pada otak tak ada ilmu, tahun satu. Maka menggunakan duit, mengurus takbir keuangan dia dengan cara yang salah. Nabi sebut, innama dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya, dunia ni diberikan kepada 4 orang golongan. 4 golongan ni. Abdun razaqahullahu malan wa ilman. Allah Ta'ala bagi, pertama seorang hamba yang Allah berikan ilmu dan juga harta. Ada dua, ilmu ada, harta pun ada. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Maka dengan ilmu dan harta yang dia ada tu, dia bertakwa kepada Allah. Wa yasilu fihi rahimah. Dan dia menyambung hubungan tali silaturahim dengan saudara-saudara dia, dengan kaum kerabat, dengan kawan-kawan dia. Wa ya'lamu lillah, wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dan dia tahu bahawa dalam harta dia, dalam ilmu yang dia ada tu, ada hak Allah yang perlu dia lunas, yang perlu dia laksanakan, yang perlu dia guna ke atas harta dan ilmu tu. Fahaza bi afdali manazil. Maka hak ni disebut sebaik-baik kedudukan di sisi Allah. Tu golongan pertama. Allah Ta'ala bagi dia ilmu, bagi dia harta, dia guna betul dengan ilmu harta dia ada, dia takwa kepada Allah, dia rapat hubungan, dia jaga hak Allah. Maka tu sebaik-baik, sebaik-baik darjat. Yang kedua, wa 'abdin razaqahullahu 'ilman wa lam yarzuquhu malan. Yang kedua, seorang hamba yang Allah Ta'ala bagi kepada dia ilmu. Wa lam yarzuquhu malan. Tapi Allah Ta'ala tak bagi dia harta. Ilmu ada, tapi taklah orang kaya mana pun harta tak ada. Ada ilmu harta tak. Fa huwa sadiqun niyyati yaqulu. Maka dia dengan niat yang baik, niat yang betul-betul benar, tuluh, ikhlas kerana Allah. Yaqulu law annali, sekiranya, dia berkata, sekiranya kalau aku ada harta, annali malan, kalau aku ada harta, macam orang kaya ada harta, la'amiltu bi'amalin. Maka aku akan guna harta aku ni
bi'amalin fulanin, akan guna harta aku seperti orang kaya tadi. Fahuwa biniyatihi fa'ajrohuma sawa, maka dia dengan niat hak dia betul-betul ikhlas, kalau dia kata aku ada harta seksok, aku nak guna harta aku ni ke arah jalan yang benar, maka dia dapat pahala sama dengan orang hak kaya tadi. Ha, tu yang golongan pertama tadi. Yang ketiga, Nabi sebut wa abdin razaqahu razaqahullahu malan walam yarzuquhu ilman fahuwa yakhbitu fi malih bighairi ilmin. Yang ketiga, seorang hamba yang Allah Ta'ala bagi kepada dia harta, walam yarzuquhu ilman, dan Allah Ta'ala tak bagi dia ilmu. Ibalik. Tadi ada harta, ada ilmu. Yang kedua, ada ilmu tak ada harta. Yang ketiga ni, harta ada, ilmu tak ada pula. Nah, jahilah. Fahuwa yakhbitu fi malih, maka dia tidak dapat mengatur harta dia tanpa ilmu, bighairi ilmin. Dia tak boleh nak urus takbir harta dia, tak pandai nak guna harta dia dengan cara baik. La yattaqi fihi rabbah, maka dia tak beriman, tak bertakwa kepada Allah, tak menggunakan harta ke jalan yang betul. Wala yasilu fihi rahimah, dan dia tidak merapatkan hubungan silaturahim dengan orang lain. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia juga tak tahu bahawa dalam harta yang dia ada tu ada hak-hak Allah, ada benda yang perlu dia lunas ataupun dia tunaikan kat harta tersebut. Fahaza bi akhbasil manazil, maka ini disebut seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk darajat. Darajat bagi orang yang darajat lah di sisi Allah. Yang keempat, wa abdin lam yarzuquhu Allahu malan. Dan golongan keempat ialah yang mana Allah Ta'ala bagi kepada dia harta, wa abdin lam yarzuquhu Allahu malan. Yang keempat, seorang hamba yang Allah Ta'ala tak bagi dia harta, tak ada harta. Wala ilman, dan tak ada juga ilmu, harta tak ada, ilmu tak ada. Lau anna li malan la amiltu fihi bi amalin fulani. Dia kata pula ni, pak golongan keempat ni kata, kalau aku ada harta, dah ilmu tak ada. Kalau aku ada harta, aku akan buat macam ke pak nombor tiga tadi. Nak guna ke arah benda-benda yang tak boleh. Fahuwa bini yatihi, maka dia dengan dia niat dia, fawarizuhuma sawa, maka dia akan dapat dosa, pahala dosa yang sama dengan orang yang ketiga tadi. Ha, tu nak sebut. Ada empat golongan. Baik. Golongan pertama, kita pergi satu-satu dah. Golongan pertama iaitu seorang hamba yang Allah Ta'ala berikan ilmu dan harta, kemudian dia bertakwa kepada Allah. Hak ni, hak sebaik-baik golongan. Bertakwa, maksud takwa tu sendiri ialah, kata Sayyidina Ali, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalin. Sayyidina Ali sebut maksud takwa tu ialah takut kepada Rabbul Jalil, Allah Ta'ala. Wa amalu bitanzil, dan beramal dengan apa yang diturunkan, apa yang diperintahkan kepada kita melalui masadir, sumber perundangan. Antaranya ialah Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas dan sebagainya lah. Maka dia beramal. Pertama dia takut, dia beramal dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Wa qana'atu bil qalil, qana'ah bil qalil, dengan makna dia redha, dia rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala bagi, walaupun kurang, walaupun sikit, maka dia rasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Mana orang yang bersyukur kepada Allah. Wal isti'da' li yaumir rahil, iaitu orang yang bersiap sedia untuk menempuh, untuk menghadapi hari kebangkitan, hari yang akan datang, hari kiamat. Tu maksud empat golongan ni, empat ciri-ciri ni disebut maksud takwa. Rasa takut kepada Allah, beramal dengan kitab Allah, rasa cukup apa yang Allah Ta'ala bagi, qanaah dengan apa yang Allah Ta'ala bagi. Yang keempatnya ialah dia bersiap sedia untuk menghadapi hari kebangkitan. Tu maksud takwa di sisi Sayyidina Ali. Maka perkara yang disebut fahuwa yattaqi fihi rabbah, maka dialah orang yang mana bertakwa kepada Allah, ialah orang yang ada ciri-ciri tadi tu. Dia rasa takut sungguh dengan Allah. Sebab itulah harta bila diurus takbir dengan baik, maka dapat berkat, keberkatan. Berkat ni masuk benda berkat. Maksudnya ziyadatul khair,
bertambah baik. Walaupun kita sebut harta kita ni tak banyak, gaji 1,000, 1,200, 1,500 gaji. Dan ni orang nak sebut baru ni, orang nak start naik gaji daripada 1,200 standard kepada 1,500. Dia nak start naik. Maksudnya nak sebutnya orang basic gaji, basic gaji 1,500 dah lepas ni. Dulu kata basic gaji 1,200 tak? Ada 1,500. Jadi walaupun gaji kita sebut gaji gaji cek je, cuma bila dia urus takbir duit yang dengan baik, dia sedekah, dia pandai tahu catur kewangan dia, maka Allah Ta'ala bagi kepada dia ni kecukupan, rasa cukup, bertambah berkat. Sebab tu orang ada ilmu, dia pandai guna ilmu yang dia ada. Dia pandai pusing, dia pandai lah sebab dia ada ilmu, ada akal fikiran. Satu cerita disebut dalam sebuah cerita ni, semasa Nabi dengan para sahabat berhijrah ke Madinah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, dia ada para sahabat hok duit banyak, businessman. Ada juga businessman. Masing-masing para sahabat ni walaupun ditawarkan dengan banyak, ditawarkan dengan banyak harta daripada golongan Ansar. Yalah, kita sebut orang muhajirin ni nak pergi daripada tempat baru, daripada tempat lama dia harta banyak, lembu, kambing ada belaka, harta-harta lain. Bila nak berhijrah ikut Nabi, tinggal terus harta. Maknanya bawa sehelai sepunggung, duit nak bawa mana, ada bank buat duit, ada kad bank. Jadi dalam keadaan tu dia berhijrah ke Madinah dalam keadaan kosong para sahabat. Sehinggalah Nabi persaudarakan golongan Ansar dan juga muhajirin. Ketika mana Nabi persaudarakan Ansar dengan muhajirin ini adalah banyak. Ada antara kisah yang menarik, Nabi Abdurrahman bin Auf ditawarkan dengan seorang saudara dia daripada Ansar ni. Dia bagi, dia kata, kalau mu nak harta aku separuh, aku boleh bagi. Bening aku ada 4 orang, aku boleh cerai seorang bagi kamu. Nak sebut siapa tahap tu. Dia punya hebatnya Nabi dapat menyatukan para sahabat ni dengan suatu pengorbanan yang kita rasa cukup-cukup takjub, hebat. Cukup so. Boleh kita fikir para sahabat sanggup bagi separuh harta. Dengan keadaan kita kata bukan kenal pun. Ya, ada kenal pun, bukan kita kata adik-beradik kita ke apa ke, tak. Cuma orang asing, suku sakat lain bagi kepada kita ni, Nabi persaudarakan boleh bagi separuh harta, nak suruh pula ambil bini nak bagi seorang. Siapa tahap tu. Tapi bagaimana cara pemikiran para sahabat tersebut, tak terima, menolak tawaran tersebut. Dia kata tak apalah, tak perlu pun benda tu. Dia kata yang penting nak cari kat mana pasal. Pasal kat mana? Tujuan cari pasal tu ialah untuk berdikari dengan sendiri. Kata boleh cari duit sendiri, boleh buat bisnes, boleh bekerja dan sebagainya. Nampak cara susungan. Hebat para sahabat. Lalu cerita nak kisah ke sini, yang mana para sahabat ni dia ada ilmu dan juga cara urus takbir duit dia dengan baik ni. Salah kisah yang berlaku kepada Osman bin Affan. Suatu hari bila Nabi berhijrah ke Madinah ni, dalam keadaan para sahabat tak ada, tak ada harta semua. Jadi Sayyidina Osman ni orang yang berduit lah, kaya juga. Dalam keadaan tu masing-masing pakat nak cari air lah, tenaga apa semua ni. Tiba-tiba dia kata adalah di sebuah, di Mekah tu ada di sebuah telaga, di Madinah tu ada sebuah telaga yang sangat besar, sangat besar, air dia pun tak penuh kering. Disebut sebagai telaga Bi'rur Rumah, telaga pemanah selaya. Maka orang Islam ketika tu sangat berhajat pada air, nak minum air. Semua kita pun sangat berhajat nak buat air, nak masak apa semua perlukan pada air. Tapi telaga tu dimiliki oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi milik telaga tu. Kena faham situasi di Madinah ni. Dia punya struktur keadaan di Madinah yang adanya ialah golongan Aus dan Khazraj, disebut sebagai golongan Ansar. Aus, Khazraj, Ansar. Lepas tu sebahagian daripada golongan Yahudi. Yahudi ni ada Bani Quraizah, Bani Kuzaimah, Bani apa lagi tak ingat lah. Ada banyak Bani lah. Jadi telaga yang dimiliki oleh orang Yahudi ketika tu. Orang Yahudi. Taklah Yahudi daripada Bani mana.
Masa tu Saidina Uthman fikir, kata macam mana orang Yahudi ni dibuat niaga. Dia niaga, dia kata kalau nak ambil air ni beli lah. Orang Islam bagi ambil air beli bayar duit, ambil air bayar duit. Lalu Saidina Uthman fikir, aku nak mana ni nak bagi tolong agama, nak tolonglah orang Islam ni. Dia pakat lah, dia kata dah kita buat rakan kongsi lah dengan orang Yahudi ni, sanggup bayar ke orang Yahudi ni dengan nilai yang duit yang banyak. Kata aku beli sebahagian, aku beli seluruh lagamu ni. Yahudi kata nama boleh, kata ni mata sumber perceraian aku ni. Lalu dia kata kalau gitu kita buat separuh-separuh, aku bayar mu separuh, mu ambil hari ni, aku ambil hari ni. Orang Yahudi pun suka lah, dia kena buat rakan kongsi. Dia fikir bahawa Saidina Uthman ni boleh jadi orang panggil, boleh berbisnes dengan orang hebat ni, keuntungan besar bagi dia. Dapat nama kan. Akhirnya bila tiba hari orang Yahudi bayar macam biasa. Tiba hari Saidina Uthman ni dia bagi free je, tak perlu bayar, ambil-ambil orang Islam ambil. Dan lama kelamaan ni orang akan tunggu hari, tiba hari kelahiran Saidina Uthman, dah tunggu dah hari orang Yahudi kena bayar, baik kita ambil free. Lama sekali ramai orang beli ke, orang beli belah ni lah, bukan beli, ramai orang tunggu teng bila hari ni. Orang Yahudi ni kau lama kau defisit, kau apa ni, kau ni lah, kau rugi. Sehinggalah dia fikir, dia kata tak ada benda dah ni, terpaksa jual seluruh. Maka dia jual keseluruhan kepada Saidina Uthman. Mana bagaimana cara ada akal fikiran orang hebat fikir urus tak habis harta. Sebutnya bila kita tidak berkira dengan Allah dalam bab harta ni, tak berkira, maka Allah Taala bagi kelebihan, Allah Taala bagi kau bertambah harta kepada kepada Saidina Uthman. Tu golongan pertama, dia pandai susun takbir. Dahlah harta ada, lepas tu pula ilmu ada, lepas tu pula bertakwa kepada Allah, rapat hubungan silaturahim, lepas tu apa lagi, menunaikan hak Allah ke atas harta tersebut, maka itulah darjat ataupun kedudukan yang paling baik di sisi Allah. Golongan kedua ialah seorang hamba yang Allah Ta'ala berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Maksudnya ilmu ada tapi harta tak ada pula. Ialah kita sebut harta ni suatu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada beberapa, pada setengah orang. Ada orang ni taklah kaya tapi cukup, ada orang tak ada harta. Tak. Kita tengok dah. Kalau kita nak bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, dengan kita memandang nikmat orang lain yang besar lagi, maka kita tak akan rasa puas. Kita tengok lah, orang lain ada kereta besar, gaji RM5,000, dengan kita gaji RM2,000, dengan kita gaji RM3,000, dengan kita gaji dengan hutang banyak kredit pinggang, loan bank dan sebagainya, maka kita pandang orang besar, maka kita rasa orang tak cukup sokmu. Sebab itulah orang sebut cara nak bersyukur, kita kena tengok orang bawah pada kita. Tengok orang bawah, orang tak ada harta, orang yang susah. Kita ada motosikal, ada orang tak ada motosikal, naik basikal. Naik basikal dah. Ada orang tak ada basikal, dalam jalan kaki. Nak pergi situ, nak pergi sini, jalan kaki. Nak sebutnya bahawa segala aturan, caturan ataupun rancangan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni sesuai dengan kita sendiri. Kan kita nak kata dah Allah Ta'ala ada adil lah gitu. Bukan nak sebut adik, nak sebutnya bahawa ia sesuai untuk diri kita. Cuba bayangkan kita ni ada harta banyak eh. Tapi dah tahu kita boleh huruf tak habis dah harta ni. Barangkali kita jadi orang yang tak pandai, tak bersyukur. Orang yang sombong, tamak. Orang yang rasa tak puas dengan apa yang ada. Dah tahu. Sebab itulah apa yang Ta'ala bagi kepada kita. Segala benda kita kena syukur. Jadi yang kedua ni ialah orang ada ilmu tapi tak ada harta. Ilmu ada, dia boleh fikir pun. Tapi dia fikir, kata kalau aku ada harta, memang aku akan guna dengan baik. Pernah para sahabat, para sahabat dia tengok orang kaya, dia tengok orang berharta. Dia kata sedaklah, kata orang ada harta boleh sedekah, pahala boleh dapat banyak. Dia kata dah aku nak sedekah, apa kata harta tak ada, harta tak ada nak sedekah, nak juga pahala macam ke dia. Nabi sebut banyak sedekah ni bukan sahaja bernilai dengan harta benda je. Banyak sedekah, sedekah senyum, sedekah buang rugi di jalanan, sedekah banyak sedekah. Benda-benda ataupun Nabi sebut
kullu ma'rufin sadaqah. Buat benda yang baik, buat benda baik. Kenapa benda baik boleh buat benda baik? Maka tu disebut sedekah. Maknanya, tu nak kata bahawa orang jadi umat Nabi Muhammad ni besar fadilat dia. Bukan tengok pada harta je. Oh, yelah, orang ada harta satu kelebihan, kelebihan dia kot tu. Orang tak ada harta, kelebihan dia kot lain. Maka masing-masing semua dapat kebaikan belaka. Maka orang yang kedua ni sebut, kalau aku ada harta, memang niat dia betul dah, dia sebut. Dengan niat dia, kalau ada harta, nak sumbang harta ni kepada rumah anak yatim, nak sumbang harta ni kepada masjid, sedekah dan sebagainya, maka dia akan dapat pahala sama dengan orang yang pertama tadi. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu, dia memang orang yang bertakwa kepada Allah, dia tahu hubungan, dia tahu hak Allah kat atas ilmu tersebut, maka dia akan dapat apa yang diganjarkan kepada orang yang pertama tadi. Nabi sebut lagi, man arada dunya fa'alaihi bila ilmi. Siapa nak kepada dunia, maka dia kena ada ilmu. Nak kepada dunia, kena ada ilmu. Man arada al-akhirah fa'alaihi bila ilmi. Siapa nak kepada akhirat, maka dia kena ada ilmu juga. Wa man aradahuma fa'alaihi bila ilmi. Siapa nak dua-dua, akhirat dia nak, dunia dia nak, maka dia kena ada ilmu. Maka di sini, poin penting kita nak sebutnya ialah ilmu tu penting. Sebab apa ilmu penting? Bila ilmu ada, dia boleh susung, dia boleh catur, dia boleh tahu, dia boleh faham apa yang dilorongkan kepada dia. Sebab tu nak dunia ada ilmu, nak akhirat ada ilmu, nak dua-dua pun kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, maka kita kena beramal dengan ilmu yang kita ada tu. Maka kita akan dapat dunia dan juga akhirat. Tu golongan kedua. Golongan ketiga, seorang hamba yang Allah Ta'ala berikan harta namun tidak diberikan ilmu. Ha, ni teruk ni. Harta ada, ilmu tak ada. Ni. Lalu ia tidak dapat mengatur hartanya dan tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya tersebut. Tidak menyambung hubungan silaturahim. Tidak tahu bahawa ada hak Allah, ada kedudukan Allah, ada perkara harta dia tu perlu disampaikan kerana Allah. Maka kedudukan orang tersebut adalah kedudukan yang paling hina, yang paling buruk di sisi Allah. Kalau kita tengok kisah, ada kisah yang berlaku kepada Qarun. Qarun ni, orang duduk, ada sebut Qarun ni tak kena-ngena pun. Bukan orang... Tapi ada yang sebut setengahnya Qarun ni termasuk dalam keluarga dekat Nabi Musa. Tapi ialah nak sebut Qarun ni, dia daripada benda tak ada, harta tak ada. Harta tak ada apa orang, susah lah. Ada minta dengan Nabi Musa ni, minta dengan Nabi Musa harta kekayaan yang banyak. Lalu Nabi Musa kata, ada mulanya Nabi Musa kata dengan harta tersebut boleh membinasakan kamu, boleh menyebabkan kamu ni musnah, boleh menyebabkan kamu ni jauh kepada Allah. Tapi dia kata nak harta tu nak memang nak bertakwa kepada Allah. Lalu Nabi Musa pun mendoakan supaya dia dapat harta. Sehingga kita tahu bahawa Qarun ni orang yang harta dia paling kaya, kaya sungguh. Sehingga dah disebut isi harta dia tu boleh disimpan dalam gudang yang besar. Dan sangat besarnya gudang-gudang tu, yang apa gudang-gudang yang dia miliki tu, sampai ke kunci-kunci gudang tu harus dipikul oleh orang yang kuat, orang sejumlah orang yang kuat. Nak simpang ke harta, gudang dah besar, gudang banyak, gudang kunci harta dalam hok yang disimpang tu kena pikul pula oleh orang hok gagah-gagah, orang barang nak ambil ke situ. Kaya benar lah, kaya sungguh. Pas sekarang kita sebut harta karung, harta yang kaya. Sehingga dia lupa kepada pencipta, lupa kepada Allah. Kekayaan dia kata daripada diri dia dan sebagainya. Maka bila dia kaya sombong ni, ilmu pun tak ada. Lalu Allah Ta'ala pun tenggelamkan dia dalam tasik Qarun. Katanya tasik Qarun tu ada di Mesir lah. Kalau orang biasa jalan-jalan Mesir lah, ataupun jalan suka mengembara tengok-tengok peninggalan-peninggalan para awliya, peninggalan dalam sejarah, peninggalan dalam Al-Quran sebut bercerita ni, kita tengok piramid dan sebagainya, maka Qarun, tasik Qarun tu ada di Ali Mesir. Ada sebutlah, ditergelang tu. Sebab benda
Tak ada ilmu, tak pandai urus takbir, ilmu tak ada. Harta banyak. Ha. Kadang kita tengok orang zaman ni, bukan nak kata apa, nak sebutnya zaman sekarang ni, harta menunjukkan kemewahan. Sungguh, dalam TikTok, dalam Instagram, dalam Facebook, kaya, tunjuk lepor duit. Kalau baru ni, orang terbaru, lepor duit, pijak duit, bakar duit. Nak kata mana? Tak, itu dah tak cukup duit. Kita tengok Allah banyaknya duit dia, sedap tengok duit banyak. Kalau kita duit tak ada ni, Allah, apalah dia tak guna baik duit. Boleh beli rumah, boleh beli tanah banyak-banyak, buat rumah sewa ke apa ke tak, kalau boleh fikirkan. Tapi duit banyak, dia dah habis tak lain. Oh, dah habis dia sebut. Mengarut sekali. Kadang dia tunjuk ni, harga ni berapa, harga jam berapa, harga baju berapa. Baju saja tu boleh beli kereta. Oh, kalau jam ke apa. Dia siapa tahap tu, orang nak bersyukur dengan apa yang tak ada bagi. Sebab benda kurang ilmu. Memang jadi gini. Sebab kita takut tenggelam dalam dunia sendiri. Tapi ya, sekarang kita tengok baik. Ada juga orang kaya. Orang kaya yang betul-betul sedekah derma tanpa disedok. Ada pernah saya dengar cerita lah. Orang tu meninggal dah. Orang meninggal dah orang tu. Dia sebut dia ni hutang banyak. Hutang banyak kata. Sejak muda dia hutang, dia nak buat bisnes dia hutang, dia nak buat tu dia hutang apa semua. Jadi hutang punya hutang banyak lah. Suatu hari dia pening kepala, rusing kepala dia. Nak buat apa? Hutang banyak kan? Tiba-tiba dia ada orang mari, orang kata, orang cakap dengan dia, kawan-kawan dia lah. Dia sebut, orang lelaki duduk kat meja makan tu, orang bagus, orang kaya. Orang kata orang duit banyak, dermawan banyak duit kan? Kata, mungkin lah, cuba cakap dengan dia, tanya dia sepatah apa semua tu. Oh, dia cakap, dia kata gini, dia kata saya ada masalah ni, dia sebut. Masalahnya kata saya hutang banyak dengan anak ramah nak tanggung, sebutlah. Orang kaya tu sebut kan, dia kata ginilah, awak tulis hutang awak nak buku. Senara belakang hutang, dia pun senara. Ni hutang ni banyak ni hutang ni. Mak dia bagi duit. Nak katanya orang hak dok berkira langsung dengan duit. Ada, bukan tak ada. Nak sebutnya memang ada orang gitu. Dia cuma nak cari orang hak gitu, ayuh lah. Tak. Kalau jumpa kita rasa kita jumpa cukup je dengan orang kaya gitu. Nak sebutnya bahawa weh, tanpa rasa bersalah ataupun berkira-kira pun nak bagi duit. Maka tu lah kita sebut orang yang orang duit. Tapi kalau fikir orang duit ni kadang-kadang je beratu duit eh. Beratu. Beratu pun yang masuk beratu tu bukan hati-hati tak. Beratu ni kerana duit boleh bunuh. Kerana duit boleh balas adik-adik, kerana duit boleh macam-macam. Tak. Macam baru ni kih orang bunuh bini sendiri. Bunuh anak dia hok baru habis patang 44 hari. Bunuh sebab dia masalah tak ada duit, tekang lah hidup. Aduh, aku mana dengan barang harga naik dengan macam-macam lah dengan barang sekali. Jadi nak guguh kita kata kalau rumah sewa lagi lah mikir. Rumah sewa. Bayar guana rumah sewa. Masa bayar rumah sewa baru pergi bayar rumah sewa. Eh, tuan rumah minta pula dah. Sekejap lah masa. Sekejap minta pula dah. Nak bayar guana duit tak ada eh. Ha. Siapa tahap kita kata boleh bunuh. Dia bunuh sendiri. Bunuh anak dia, bunuh bini dia. Sebab duit. Sekarang hidup. Depress panggil. sebelum ni ada orang jumpa orang sebelum ni lah dia, saya pernah jumpa seorang ni, orang Binjar, sebut orang Binjar lah, Binjar luah lah. Kalau Binjar ke Tok Kapu ke Kuk Andal lah, orang Binjar sebut luah. Dia ni hutang ngalung. Bila dia hutang ngalung, dia sebab dia hutang tu dia tak ada duit lah, dia nak pinjam nak bayar rotek. Dia hutang punya hutang, akhirnya dia mari jumpa, menangis dia kata Alung nak minta duit. Dia pinjam RM300. Dia lambat bayar sehari tu je. Dia matikan aset, hidup-hidup aset. Esok kan tu dia tengok mesej, dia buka balik, dia kata you main-main sama gua tu. Oh, Cina tu sebut. Bukan Cina, Melayu ke keling ke mana, dia kata tak ingat lah. Dia suruh bayar RM5,000 daripada RM300, RM5,000. Nengung saya tu, cari mana duit. Sebab tu wikit bahaya duit eh, wikit bahaya.
golongan ketiga, masih golongan keempat, seorang hamba yang mana Allah Ta'ala tidak berikan ilmu dan juga tidak berikan harta. Ilmu tak ada, harta tak ada. Ia berkata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakannya seperti apa yang dikerjakan si fulan. Hak ni, hak ni pelik lagi. Orang bapak ni, harta tak ada, ilmu tak ada. Tapi, dia kata kalau aku ada harta, aku akan buat. Maknanya si fulan tu, ialah orang golongan ketiga tadi. Buat guna boros harta, guna kepada jalan maksiat, guna kepada jalan-jalan yang yang tak molek. Sebab tak ada harta. Maka, orang ni Nabi sebut, dua-dua dapat dosa sama macam orang hak ketiga tadi. Yalah, kadang kita takut bila miskin sangat, miskin, fakir, fakir sungguh, fakir tak ada duit, tak ada ilmu, maka dia boleh bawa kepada pada kekafiran. Nabi sebut, kadal fakru an yakuna kufran wa kadal hasadu an yaghlibul qadar. Kemiskinan tu hampir-hampir, kadar ni isim kadar, bahasa Arab ada guna isim kadar ni, maksud dia bukan jadi terus, hampir-hampir nak jatuh, hampir-hampir nak jadi. Kadang-kadang Nabi sebut orang yang miskin ni hampir-hampir jatuh kepada kekufuran. Sebab dia miskin sungguh. Harta fakir, orang fakir ni ialah orang memang tak ada harta tu. Baju dah saling penuh. Kalau kita tengok ada tempat saya belajar dulu, masa tu dia memang susah-susah sungguh, pengemis sebut pengemis. Baju tahi di jubah dia, maknanya nak sebutnya tak bersih. Kecing bau jalan kat dia, hacing pering. Sebab benda, sebabnya memang tak ada duit. Baju selah tu je, rambut dok mandi. Nak kata orang gila, dok gila. Cuma fakir, miskin hak tu. Minta orang dok bagi duit, dok makan aja seharian. Cuma kita kena faham, dia dalam keadaan diri dia pun dok enak uruh, agak-agak lah boleh mayang. Mayang dok dia. Keadaan kebersihan diri pun tak jaga. Keadaan, sebab tu lah Nabi sebut, hampir-hampir orang fakir ni, orang yang susah ni, boleh jadi kafir. Maksudnya boleh menjadikan dia kufur. Sebab ni, sebab dengan keadaan diri pun nak urut takbir diri pun nak apa pun, payah. Jika kita perhati daripada uslub hadis Nabi ni, Nabi sebut bahawa miskin tu boleh jadikan seorang tu kufur. Jadi kita bimbang keadaan miskin ni pun boleh jadikan seorang tu kafir. Sebab tak ada ilmu, sebab tak ada harta, maka banyaklah lahirlah banyak jenayah-jenayah yang berlaku ke atas dunia pada hari ini. Antara kisah yang menarik kita sebut sikit sebelum habis, nak habis masa ni. Antara kisah yang menarik dia sebut, orang ni ada ilmu tapi tak ada harta. Ini kisah yang nak sebut orang yang tergadai dengan dunia dia sendiri. Sahabat Nabi nama dia Ar-Rajal Unfuwah. Rajal Unfuwah. Rajal Unfuwah ni orang yang hebat dari sudut dia hafalan Quran dia, orang yang memang pengikut Nabi, orang yang sedak syair, boleh berkata sedak syair pun sedak. Kena faham zaman Nabi ni, zaman Nabi kita zaman syair. Zaman Nabi Musa zaman sihir. Maksud zaman sihir tu ialah Nabi Musa tu, masa tempoh zaman Nabi Musa tu, orang pakat main sihir belaka. Hok nu sihir ni. Sehinggalah Nabi Musa yang ada tokak dia. Tokak hok tersebut boleh lepoh jadi ular besar. Zaman Nabi kita pula, orang pakat syair belaka. Nu syair. Sebab tu agak pakat syair. Bila dengar je Nabi cakap, Nabi baca Al-Quran, dia rasa ni bukan syair ni, ni bukan daripada seorang Nabi. Memang kata-kata ni daripada Allah. Sebutnya bahawa comel, susunan, lurah dan juga bahasa yang digunakan oleh kalamullah, kalam-kalam Allah. Maka, Ar-Rajal Unfuwah ni orang sedap cakap, orang syair pandai, hafal Quran, orang sahabat Nabi. Suatu hari dalam majlis tu, Nabi sebut, dalam majlis tu ada Abu Hurairah, ada Ar-Rajal Unfuwah, ada para sahabat lain. Nabi sebut, ada di kalangan kamu ni, Nabi sebut, gigi geraham dia lebih besar daripada bukit Uhud, gunung Uhud. Jadi, Abu Hurairah dia ingat, dapat Nabi sebut, Sehinggalah pas seorang-seorang mati, para sahabat. Tinggal dua orang, tinggal ketika tu lah. Tinggal Rajal Unfuwah dengan juga Abu Hurairah. Lalu,
Abu Hurairah ingat siapa dia kalangan aku dua orang ni. Orang geraham besar daripada daripada apa ni? Uhud. Sehinggalah suatu hari bila Nabi sudah pun wafat semua sekali, lahirlah kita sebut ada nama dia Musailamah Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab ni ialah Nabi palsu, mengaku jadi Nabi. Mengaku jadi Nabi. Maka ramailah pengikut Musailamah ni. Lalu Rajal Ufwah dia sebut, dia kata aku nak lawang, nak lawang Musailamah ni. Maksudnya nak berdebat, nak berjidal, nak cakap, nak ni lah. Kita kata nak lawang lah, debat lah. Sehinggalah dia berdebat, punya berdebat dengan Musailamah ni, kalah dia. Padahal dia hebat bijak. Musailamah ni bukan barang juga lah. Dia kata nak jadi Nabi palsu ni orang kau bodoh-bodoh juga lah. Sehinggalah kalah dia ni, dia rasa betul dah puak Musailamah sebut ni betul. Dakwah Nabi Musailamah sebut ni betul. Sehingga dia merasa dakwah Nabi selama ni salah. Dah-dah dia jadi pengikut kepada Musailamah. Bila ikut jadi Musailamah ni, pengikut dia dia kuat, koraga. Sebab ni ada ni, ada orang hebat boleh cakap eh. Tukang sokong pula, jadi pendokong kuat pula kepada Musailamah ni. Lalu itulah, barulah Abu Hurairah kata, oh ni baru betul Nabi sebut bahawa gigi gerahang dia lebih besar daripada pada Bukit Uhud. Sebutnya, bila mana ilmu tak guna dengan baik dan sebagainya, maka dia jadi orang yang jauh, sesat. Lebih sesat daripada itulah. Sehinggalah boleh bawa pengikut-pengikut dia. Itu kisah kita nak sebut pasal empat golongan yang mana Nabi sebut untuk menjadi motivasi ataupun menjadi peringatan untuk kita bersamalah. Kerana apa? Kalau kita ada ilmu tanpa kita menggunakan harta yang kita ada, maka kita rugilah. Tidak pandai menggunakan ilmu, tidak pandai mengustakbir ilmu, mengustakbir harta. Ada ilmu, harta tak ada. Tapi pandai urus harta dapat pahala sama. Kalau ilmu ada, harta ada tapi tak pandai urus, maka teruk kita. Yang ketiga, yang keempatnya ialah tak ada ilmu, tak ada harta tapi berangan nak dapat macam orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang yang mengkhianati mengkhianati Allah lah. Maka itulah, mudah-mudahan empat golongan yang Nabi sebut ni kita faham, kita renung balik dan kita kena beramal dengan apa yang kita faham ni lah. Dan jadikan amalan kita pada malam ni sebagai amalan yang dinilai, dipandang oleh Allah. Mudah-mudahan masuk dalam golongan yang diberatkan timbangan mizan. Cukup-cukup sekadar tu untuk kuliah maghrib yang diberikan bersama saya, tajuk bebas ni lah. Allah alam, yang baik datang daripada Allah, yang buruk lemah tu daripada kejahilan diri saya, kebodohan diri saya ni. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.